Persembahkan oleh Bukti Reputasi Enko. Acara ini dipersembahkan oleh Ketika Kualitas Jadi Pilihan, Jaminan BHS Tax.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini padahal kita sudah berbuka puasa. Iya. Kita sudah menunaikan ibadah tarawih juga sudah. Betul. Tapi sepertinya ada di depan di sini semuanya ini semangatnya kurang. Menjawab salamnya belum terdengar. Kita belum harus lebih kompak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aha. Kamu tahu Dek Sefi, kenapa? Malam hari ini adalah malam yang paling ditunggu oleh umat muslim semuanya. Benar banget. Kalau tidak ditunggu tidak mungkin semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang tetap pakai ini. Saya enggak. Semuanya berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Betul sekali. Dan malam hari ini kita dalam acara Munajat Malam Seribu Bulan. Tentunya bersama kami berdua, Duo Virgin, bukan cuma kami saja karena kami sudah membawa banyak sekali pengisi acara. Betul. Yang siap untuk menghibur pada malam hari ini, menyambut malam seribu bulan tentunya ya. Di dan, sebelah kiri kita sudah banyak sekali satu rombongan kakang kawa. Kakang kawa luar biasa. Dan nanti juga ada Ustadz Imam Hambali. Betul sekali, dengan pelawak yang luar biasa kondangnya. Ada Abah Topan juga nanti akan menghibur di sini. Ada drama musikalisasi puisi dan juga teater. Serta tidak ketinggalan persembahan spesial dari artis ibu kota kita, ada Opi. Tapi sebelumnya kita juga harus menyapa dulu untuk para tamu undangan dan juga masyarakat yang sudah hadir di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan mungkin biar kita lebih enak lagi, lebih enjoy lagi di tengah-tengah masyarakat semuanya, mari kita bernyanyi bersama. Sebelum kita bernyanyi, kita perlu kasih tahu nih bahwa kenapa acara itu? Pada malam hari ini juga spesial persembahan dari Sarung Atlas. Ketika kualitas jadi pilihan, sarungnya Sarung Atlas. Dapatkan produk Atlas hanya di stand Rauf Original dan stand Ya Salam di Basar Ramadan Al-Akbar. Betul sekali, dan juga tidak ketinggalan Emko, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Seperti yang satu ini, luar biasanya minta ampun. Minta ampun, ya. Sudah ya, langsung saja yuk kita sambut Opik dengan Alhamdulillah. Mari kita bernyanyi bersama untuk adik-adik, bapak ibu semua. Boleh kita nyanyi sama-sama ya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Kita sambut Opi. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Kita nyanyi bersama adik-adik. Turunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Kemudian semua dari kita keluar dari Ramadan nantinya bersih seperti bayi yang lahir tanpa dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Semuanya Alhamdulillah.
bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Ramadan itu diawali dengan sahur. Ramaikan kehangatan santap sahur Anda dengan talk show penuh canda. Karena pada hakikatnya tuh puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, saya juga kalau nanti puasa siang-siang makan pelana aja nggak pakai nafsu. Sahur ini juga penuh berkah dan hadiah. Ini kue! Namanya di mana? Sama sahurnya beda kelasnya. Ini sahur setiap hari jam 2:30 pagi hanya di Net. Aku mie kocok, mie pangsit, lontong mie. Selera boleh beda, yang sama mie burung dara. Rebus mie-nya, tiriskan, masukkan telur, bumbu-bumbunya, dan goreng. Lontong mie, mie pangsit, mie kocok. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Atlas. Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. JTV secara khusus akan mempersembahkan sebuah program Ramadan, Jelajah Ramadan di Tanah Suci. Acara ini dipersembahkan oleh Safira, dijamin berangkat hotel dekat. Garuda Indonesia is proud to be the official global airline partner of Liverpool Football Club. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan. Seperti gambaran tentang Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pemirsa, masih kembali di Munajat Malam Seribu Bulan. Luar biasa, Malam Seribu Bulan adalah malam yang istimewa. Di mana malam yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim dan malam yang penuh berkah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang begitu luar biasa. Benar banget, pokoknya malam hari ini memang benar-benar malam yang ditunggu-tunggu. Betul. Oh iya, Mbak Sarah, ternyata kita ini tidak datang cuma berdua loh.
Kita tadi lupa memperkenalkan sesosok pria. Waduh, beliau ini sudah siap nih malam hari ini di sini. Pak Ustadz juga. Ustadz juga, Ustadz Aris Yoyo. Ustadz Aris Yoyo gak mau datang sendirian. Ini Ustadz lagi cari teman juga ini kayaknya. Wow. Udah datang berdua juga. Kalau misalnya pemirsa penasaran, Ustadz Aris Yoyo lagi datang dengan siapa? Ini langsung kita berikan ke Ustadz Aris Yoyo yuk. Boleh. Dipersilakan untuk Ustadz Aris Yoyo. Tuh, yang ada di sebelah kiri. Terima kasih Sarah dan juga Sevi. Iya, Ustadz sama siapa? Saya sangat terhormat sekali karena pada malam hari ini sudah bersama dengan Direktur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Luar biasa. Yang terhormat sekali. Bapak Dr. Andes Haji Endro Siswantoro MSI. Saya boleh panggil Pak Endro gitu aja Pak Endro ya. Pak Endro, bagaimana antusiasme dari Bapak bersama dengan para pengurus Masjid Nasional Al-Akbar berkaitan dengan Munajat 1000 Bulan yang diadakan JTV 2 tahun ini, Pak. Bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para pemirsa JTV di rumah yang saya hormati. Tahun ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu Masjid Al-Akbar terus meningkatkan upaya menyambut bulan Ramadan. Dan tahun ini teman-teman direksi dan seluruh jajarannya alhamdulillah semakin meningkatkan kualitas penyambutan bulan mulia, bulan suci Ramadan ini dengan tentunya berbagai kegiatan. Pasti ada kesan yang paling dalam Bapak. Ya. Kesan yang paling dalam yang Bapak tangkap dengan kegiatan Munajat 1000 Bulan ini. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur kesan yang Bapak tangkap. Ya, baik. Kegiatan malam Munajat 1000 Bulan ini bersama-sama dengan JTV 2 tahun ini kita laksanakan. Dengan tujuan adalah pada 10 hari terakhir puasa Ramadan ini, mari kita bersama meningkatkan amal ibadah kita. Karena Allah menjanjikan di 10 hari terakhir ini akan diberikan kepada kita semua yaitu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Dan mereka yang menerima akan mendapatkan pahala sebagaimana beribadah selama 1000 bulan. Ini yang terakhir Pak Endro. Ya. Pak Endro ini tetap awet muda saja. Alhamdulillah. Ya. Ini barokahnya ngurus masjid ini ya. Ya. Mungkin punya harapan ke depannya kegiatan yang akan datang bersama dengan JTV tentang malam Munajat 1000 bulan ini. Ya, baik. Jadi kami berharap JTV adalah TV kita, TV-nya Jawa Timur, 100% Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya. Ini harus terus kita tingkatkan partisipasinya bersama-sama Masjid Al-Akbar Surabaya dalam rangka lebih meningkatkan syiar Islam, meningkatkan kemakmuran Masjid Al-Akbar, dan sekaligus bagaimana masyarakat Jawa Timur menyemarakkan, menyambut bulan mulia ini, terutama khususnya pada malam-malam 10 hari terakhir ini. Ya. Terima kasih Pak Endro, Masya Allah. Tapi Bapak terbaik di sini ya. Iya. Para Bapak dan Ibu, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog singkat dengan Direktur Utama Masjid Nasional Al-Akbar, Bapak Dr. Andes Haji Endro Siswantoro MSI. Tapi Anda jangan kemana-mana karena beliau akan memberikan kata sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, para ustadz dan ustazah, yang saya hormati para pejabat sipil dan militer yang hadir, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya, para pengelola, direksi Masjid Al-Akbar Surabaya, yang dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat yang pada malam hari ini hadir, dan barangkali sekaligus para pemirsa JTV pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim berkumpul di parkir timur, halaman timur Masjid Al-Akbar Surabaya
khususnya dalam rangka mengikuti kegiatan rangkaian menyambut puasa Ramadan 1435 Hijriah ini yang kita kemas bersama JTV yaitu Munajat Malam Seribu Bulan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pembimbing kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan petunjuk kepada kita semua, kepada umatnya ke jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, rangkaian kegiatan tahun ini cukup padat dan memang antusiasme kita bersama-sama terus kita tingkatkan. Dari tahun-tahun harus selalu meningkat. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan di bidang keagamaan spiritual. Kita adakan berbagai kajian yang mulai subuh sampai dengan malam hari ini kita dengarkan tadarus. Kemudian juga kita adakan kegiatan iktikaf 10 hari terakhir, sholat malam. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sosial. Melalui kegiatan sosial ini, Masjid Al-Akbar memberikan santunan dan takjil tiap sore tidak kurang dari 2.000 sampai 3.000 kita memberikan takjil dan buka bersama-sama dengan jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Demikian juga saatnya nanti kita akan berikan yaitu zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya kepada mereka yang berhak. Yang kedua, kegiatan sosial budaya. Setiap hari kita adakan lomba-lomba, terutama lomba yang berkenaan dengan kegiatan Ramadan, yaitu lomba patrol maupun sholawat al-Banjari. Kemudian kegiatan pendidikan. Pada malam hari ini juga kita masih bersama-sama dengan ratusan anak-anak di bawah ini, yaitu anak-anak SMP dan SMA, mengikuti Pondok Ramadan. Sebelumnya Pondok Ramadan untuk ibu-ibu dan para dengan ibu-ibu muslimah Masjid Al-Akbar Surabaya. Kegiatan pendidikan juga kita tingkatkan. Kemudian khusus menyambut malam munajat ini, Masjid Al-Akbar Surabaya terbuka 24 jam. Silahkan Bapak Ibu sekalian melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan, sholat malam, tadarus, zikir, itikaf, kemudian berdoa. Kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan pada malam-malam 10 hari terakhir ini, kita semua umat Islam mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah SWT. Dengan demikian, harapan kita, permohonan kita melalui puasa ini menjadi umat yang orang yang bertakwa, menjadi tercapai. Amin. Bapak Ibu sekalian, kemudian barangkali yang terakhir adalah terima kasih kami kepada semua pihak, baik aparat keamanan, kemudian aparat pemerintahan sipil, para kiai dan ulama, selama satu bulan penuh nanti akan ikut bersama-sama kami memakmurkan masjid kita ini. Khususnya kepada JTV, atas nama direksi, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh dalam rangka syiar Islam dan memakmurkan masjid. Dan terakhir, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk terus menjaga kekompakan, kerukunan, dan perdamaian demi keamanan dan di Jawa Timur. Selalu mohon doa kepada Allah, Jawa Timur diberikan provinsi yang damai, rukun, dan tenteram. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Endro Siswantoro MSI selaku Direktur Utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Benar sekali, memang ya banyak sekali kegiatan yang sudah dilalui ya. Betul. Dalam hari ini tentunya karena kita semua, saya, kamu juga semua yang hadir di sini pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala karena pahalanya berlipat-lipat ganda daripada hari-hari biasa. Betul sekali. Aduh. Dan sambil diingatkan lagi, okay, acara ini nggak akan terselenggara kalau tidak ada. Kalau tidak ada, yang pertama ada sarung Atlas. Ketika kualitas jadi pilihan, sarungnya sarung Atlas. Dapatkan produk Atlas hanya di stand Rauf Original dan stand Ya Salam di Bazar Ramadan Al-Akbar. Dan yang paling penting juga ada
Emco mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, untuk memeriahkan suasana pada malam hari ini, aha, langsung saja kita bernyanyi kembali. Boleh. Dengan bintang tamu kita. Ya. Kamu tahu lagunya Lir-Ilir nggak? Tahu. Nah, seperti apa sih kalau Kang Opik ini yang membawakan? Iya kan, yang nyanyi, yang nyipta ini udah pasti enak banget. Iya. Langsung aja kita sambut penampilan dari Opik dan Kakang Kawa. Kita sama-sama semuanya. Angkat tangannya ke atas. Kita sama-sama semuanya, coba angkat tangan semuanya. TV dong, Masya Allah luar biasa. Kita sama-sama semuanya. Sembuhlah
datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pakai Atlas. Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Hihi. Pesan dari tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Halo, jumpa bersama saya Ken di Kreasi Menu Ikan Ramadan. Untuk sahur ataupun berbuka, Chef Ken punya resep kreasi ikan yang mudah untuk Anda. Saksikan setiap hari sampai tanggal 23 Juli pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Selamat mencoba. Dipersembahkan oleh Ramadan itu diawali dengan sahur. Ramaikan kehangatan santap sahur Anda dengan talk show penuh canda. Karena pada hakikatnya tuh puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, saya juga kalau nanti puasa siang-siang makan pelana aja nggak pakai nafsu. Sahur ini juga penuh berkah dan hadiah. Ini kue. Namanya di mana? Sama sahurnya beda kelasnya. Ini sahur setiap hari jam 2:30 pagi hanya di Net. Aku mie kocok, mie pangsit. Lontong mie. Selera boleh beda. Yang sama mie burung dara. Rebus mie-nya, tiriskan, masukkan telur, bumbu-bumbunya, dan goreng. Lontong mie, mie pangsit, mie kocok. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Lagu-lagu, setabuhan, ditutur dan papali.
Eli, bagian yang lain. Eli, membongkar silsilah keluarga, membaca darah. Mataku sekuncup yang lala, hingga jantungku terbuka dan kulitku menjadi merah. Tapi peduli apa Gusti? Kurva pertemuan akan lebih terbuka tanpa sudut. Sebutkan nama kita satu persatu di badan yang berkubang sebelum yang kita kenal menjelma tumpuk debu. Namaku tanah, namaku air, namaku angin, namaku kayu, namaku batu, namaku belerang, namaku garam, namaku pohon. Memang sejak lahir kita berjarak dari yang tak akrab. Bolehkah kita melebur dalam satuan lubang? Anasir-anasir yang menonggal, orang-orang yang hendak tahu, menggali badanku dengan rajang, lalu setiap malam menyusunnya dari telah lihat dan warna perlu. Siang hari yang jarak, lelaki, lelaki kekar lahir dari gunung memikul batu gerigi. Perempuan-perempuan penyabar, lahir dari hutan menumpuk kayu bakar. Bagaimana mungkin tegak tanpa berdiri? Dari ukuran ruangannya masing-masing, pertemuan ini seperti menyibak misteri songgok negeri yang tak kunjung bisa menyusun rumahnya sendiri. Api bertemu kayu dalam gundukan, asap-asap hitam mencari kelebat bayang-bayang langit. Tunggu sampai sehari semalam, batu-batu akan segera matang. Puncak batu kembali debu, puncak batu kembali debu, puncak batu kembali debu.
peti tubuh yang bakal mengabung. Dohrol wasad fil barri wal bahri bima katabat 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 aidin bat. Sadar dan berbenah. Mungkin ini bukan yang terakhir kali. Tuhan peringatkan kita. Mungkin masih ada selanjutnya. Mungkin ini bukan yang terakhir kali. Tuhan peringatkan kita. Mungkin sampai kita sadar dan ya, baik. Itu tadi teatrikal dan puisi by Tikar Merah dengan tema bulan mengalir. Luar benar biasa. Banget, luar biasa. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Oh, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekali kita akhirnya disatukan ya Ustadz ya. Kembar tiga. Ustadz, kalau kita disatukan ini berarti kesempatannya Duo Virgi untuk banyak tanya sama Ustadz. Betul. Ya. Apalagi mengenai bulan Ramadan. Benar ini, sekali. Ya. Kamu mau ada yang ditanyakan? Ada yang apa mau dong aku tanya. Ini masih seputar malam seribu bulan ya. Iya, Lailatul Qadar. Kan katanya kan semua orang berkesempatan untuk bisa mendapatkan pahala itu berlipat-lipat. Ya lebih kan? Indah, lebih baik, lebih mulia dari seribu bulan. Lebih mulia betul dari seribu bulan. Itu gimana itu? Itu kan Ustaz juga dituliskan dalam Al-Quran katanya ya Ustaz ya. Nah berarti tujuannya diturunkan Al-Quran itu tadi tuh gimana Ustaz? Masya Allah. Jadi seperti puisi yang dilantunkan tadi tentang kegalauan, kesedihan, beban yang berat. Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Gitu ya. Kok enggak ada Allahnya sama sekali ya? Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu diturunkan agar galaunya hilang. Susahnya diganti dengan kebahagiaan. Begitu. Luar biasa. Oh. Ustadz, kalau kita ngomongin membaca Al-Quran nih Ustadz ya. Kan ternyata saya baru beberapa, belum lama ya kita tahu. Kalau kita salah mengucapkan satu huruf saja ini, huruf hijaiyahnya kita salah satu aja ini ternyata itu gak jadi pahala gak ya. Jadi pahala. Ustadz ya. Betul gak Ustadz? Karena memang kalau kita salah mengucapkannya bisa salah makna. Misal bahasa Arab kataba itu fi'il madhi, sudah saya tulis. Tapi kalau sudah di Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam itu bukan setelah aku tulis tetapi telah diwajibkan. Jadi kalau salah kita bisa mendapatkan dosa. Jadi belajar berhati-hatilah. Waraddili Qur'ana tartila, baca dengan tartil begitu ya. Sebenarnya kalau bisa bacanya benar dan tahu segala macam artinya pasti itu menyenangkan sekali itu ya. Itu yang bisa ya menjadi tombone hati. Tombone hati sesuai dengan tema kita. Benar. Munajat malam seribu bulan atau tombone hati. Jadi setiap tahun itu kita bakalan kangen terus. Dan inilah sebagai tombone hati pengobat. Ini sudah tahun kedua ya Ustadz ya kita bertemu kedua ya. Mudah-mudahan setiap tahunnya ini akan bisa menjadi acara tahunan. Insya Allah. Acara tahunan. Dan kita bertiga hadir terus. Amin. Ya sudah. Ustadz ini siapa lagi nih yang mau tampil? Baik, yang akan tampil berikut ini adalah puisi situasi dengan tema Senja di Pelabuhan.
senja di pelabuhan. Kita saksikan sama-sama. Lari berenang
iblis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung murah. Desir hari, lari, berenang menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini, tanah dan air tidur. Jalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung. Dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekat. Sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Dipersembahkan oleh Foodie, bumbu sop untuk cita rasa sop keluarga Indonesia. Ramadan itu diawali dengan sahur. Ramaikan kehangatan santap sahur Anda dengan talk show penuh canda. Nah, pada hakikatnya tuh puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, saya juga kalau nanti puasa siang-siang makan pelana aja nggak pakai nafsu. Sahur ini juga penuh berkah dan hadiah. Ini kue! Namanya di mana? Sahurnya beda kelasnya. Ini sahur setiap hari jam 2:30 pagi. Dan itu diawali dengan sahur. Ramaikan kehangatan santap sahur Anda dengan talk show penuh canda. Nah, pada hakikatnya tuh puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, saya juga kalau nanti puasa siang-siang makan pelana aja nggak pakai nafsu. Sahur ini juga penuh berkah dan hadiah. Ini kue! Namanya di mana? Sama sahurnya beda kelasnya. Ini sahur setiap hari jam 2:30 pagi hanya di Net. Datang dan meriahkan Ramadanmu di event Belanggur Ramadan yang akan hadir di kota Anda pada tanggal 4. Info lebih lanjut, saksikan terus JTV.
dipersembahkan oleh Semen Indonesia. Together we build a better future. Universitas Bhayangkara Surabaya membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Teknik. Daftarkan segera Universitas Bhayangkara Surabaya. Excellent, competitive, and ethical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu da'in ila tariqil qawim. Pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri dari manusia muttaqin, manusia yang senantiasa melakukan aksi untuk tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merusak dirinya dan tidak pula merusak orang lain, yang oleh bahasa agama disebut dengan ayat taqiyal insan ma yudabu rabbahu dararul li nafsi au idrarul li gairi. Berkaitan dengan kehadiran manusia muttaqin dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat banyak, maka manusia muttaqin itu adalah mereka yang senantiasa memberi manfaat untuk kepentingan sesama. Dewasa ini kita akan menghadapi pilgub atau pemilihan gubernur, maka sudah pasti akan terjadi gesekan-gesekan karena kepentingan politik. Tetapi Islam memberikan gambaran dan memberikan pelajaran pada kita agar senantiasa terus mewujudkan pribadi kita menjadi manusia muttaqin yang senantiasa tidak ingin terjebak dalam persoalan-persoalan konflik, apalagi permusuhan. Yang ada hanyalah persatuan, perdamaian dalam rangka menjaga keutuhan kita sebagai manusia pada umumnya, khususnya umat Islam, dalam rangka memberikan hak politik kita terhadap kepentingan agama dan bangsa. Oleh karena itu, manusia muttaqin yang dilahirkan dalam rahim puasa adalah mereka yang senantiasa cinta damai, cinta kebaikan, dan membagi kebaikan terhadap sesama dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebaikan untuk kepentingan bersama. Oleh dalam rangka itulah, mari dengan bulan suci Ramadan ini, yang penuh berkah ini, kita wujudkan perdamaian, kedamaian dalam rangka hidup bersama dengan menggunakan hak-hak kita sebagai warga negara dalam ikut aktif mengambil bagian dalam proses politik. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang tahu diri dan tahu menempatkan posisi diri sebagai orang yang memberi dan membagi kebaikan terhadap sesama. Itulah sebabnya prinsip puasa dengan tujuan membentuk manusia muttaqin adalah mereka yang senantiasa cinta damai dan cinta kebaikan terhadap diri, keluarga, dan sesama. Itulah sebabnya puasa perlu membuat diri kita menjadi manusia muttaqin. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara sosial dan soleh secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.